Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkata, mayat-mayat mengambang di daerah yang terendam banjir seusai bendungan Nova Kakhovka jebol. Bendungan hidroelektrik yang dibangun pada era Soviet ini runtuh pada hari Selasa. Akibat jebolnya bendungan ini, melepaskan aliran air yang deras ke Dnipro yang mengakibatkan banjir yang meluas. Zelensky menyebut banyak mayat bertebaran mengapung di atas permukaan banjir. Kiev dan Moskow saling menyalahkan atas insiden tersebut. Zelensky juga menuduh pasukan Rusia menembaki tim penyelamat Ukraina ketika mereka mencoba untuk menjangkau orang-orang yang terjebak di daerah-daerah yang terkena dampak. Wali kota Oleski melaporkan bahwa setidaknya 3 orang telah tewas akibat bencana bendungan tersebut. Wali kota Nova Kakhovka mengatakan pada hari Kamis bahwa 5 orang telah meninggal. Namun, Zelensky berujar bahwa masih belum dapat dipastikan berapa jumlah korban tewas dalam kejadian ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!